Halo, selamat siang teman-teman semua. Welcome back to apa? Channel YouTube-nya Mas Husen ya. Rizkia. Sekarang hari ini gua pengen cukur rambut di sini. Ada di sini terkenal dengan kerenannya lah, kerapihannya bagus. Posisi dia ada di bentukangan nih, di bentukangan di Jalan Haji Ilyas tempat gua lokasinya. Langsung ke sini aja yang mau cukur rambut, keren. Oke, keren. Oke. Kita coba cukur rambut dulu di sini. Sekarang gua pengen cukur rambut untuk nipisin ini. Pinggiran ini, Mas. Yang kayak kemarin tuh kayak biasa tuh ya. Kayak begini, ntar bikinnya jalanan kutu di sini. Nanti bakal ada jalanan kutu di sini, guys. Oke, guys. Oke. Nanti kita lihat nanti, oke. Tempatnya nyaman, men. Serius. Oke, guys. Pakai nomor 2 ya. Oke. Nomor 2. Mana nih belum berangkat? Ntar mungkin abis ini kantor berangkat. Kita cukur rambut dulu, karena kita penasaran di sini katanya tempatnya bagus. Nah, kita langsung menuju ke sini. Kita dari Gandaria loh ini. Iya, ke sini jauh-jauh pengen cukur rambut doang itu. Mantap. Tempat Om Rizky. Gimana nih, Mas, perkembangannya, Mas, sampai saat ini nih? Semenjak covid gimana? Berkurang ya? Tapi alhamdulillah sih, alhamdulillah ya, udah lama. Ini mulai buka jam berapa ini, Mas? Mulai jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Oh, jam 9 pagi. Oke, guys, di sini bukanya jam setengah 9 pagi sampai jam setengah 10 malam. Waktunya masih panjang. Jadi di sini aja kalau yang pengen cukur rambut, rapiin di sini ya. Kalau ke sini aja. Ingat di petukangan Jalan Haji Ilyas, RT 1. RW 10. Terus nanti apa namanya? Selama ini apa namanya buat pemasukan gimana, Mas? Pemasukan. Pemasukan 30% lah, berkurang. 30% berkurangnya biasanya dari maksudnya omset. Dari dia omsetnya. Omset biasanya saya sehari itu antara 35-45% kepala ya. Kalau kepala, oke. Okay. Banyak, guys. Bener, berarti di sini rame. Main tempat ini cocok banget buat lu semua yang pada pengen cukur rambut, rapiin rambut di sini ya, tempatnya. Di sini bukan cuman cukur rambut aja, men. Bisa komen ada, buat jenggot ada. Pokoknya buat tulis juga bisa, pokoknya semua bisa di sini. Dan untuk pembayarannya di sini keren. Udah bisa pakai OVO, Dana, GoPay. Wah, keren. Keren banget ini, Pak. Jadi buat kalian yang nggak bawa gitu atau lupa bawa, wah, gua nggak bawa duit nih gitu kan. Gak usah khawatir, men, tenang. Di sini bisa pembayaran pakai OVO, Dana, GoPay. GoPay atau bisa. Oke. Mantep lah ini pokoknya, Pak. Bisa transfer dulu di banking kalian, transaksi finansial di Rizky. Good starting, oke. Mantep lah pokoknya.
bagi kalian yang gak bawa di cash bisa tuh pakai uang elektronik. Tuh, uang elektronik ya, gak apa-apa, sama aja. Ini banjir nggak mas kalau itu kalau hujan? Nggak pernah banjir, sini mah aman. Banjir aman. Aman. Berarti di sini men dataran tinggi, lu nggak usah khawatir. Pada saat lu cukur rambut, hujan-hujan, iya kan? Di sini nggak akan banjir karena ini dataran tinggi posisinya. Oke, keren lah pokoknya. Udah kelihatan men polanya sebelah kiri saya nih, bisa dilihat. Udah mulai kelihatan polanya. Oh ya, posisinya di sini di depan Indomaret ya teman-teman ya. Ini di Bentukangan, sekali lagi gue tegaskan. Di sini di Jalan Bentukangan Haji Ilyas, RT 1 RW 10. Posisinya itu ada di depan Indomaret Darul Falah 3. Tepat banget, karena banyak, karena gini, buat lo semua yang nggak tahu, karena Rizky itu cabangnya banyak. Ntar kalau gue bilang kayak begini, kurang putih Rizky gini, di Rizky mana gitu kan, ada lagi. Banyak di sini posisinya di Bentukangan, di depan Indomaret Darul Falah 3. Oke, okay? RT 1 RT 10, nanti ketemu sama Pak Rizky. Ini sama aslinya tuh. Nah, keren lah pokoknya. Bikin pulang-pulang ganteng guys. Oh, pulang-pulang ganteng pokoknya. Ambil ya. Hah? Ambil, iya. Oh, katanya dengar-dengar di sini juga setelah kita cukur rambut, kita bakal di-message sama si Bapak Mari. Siapa sih namanya di YouTube-nya? Mas Kesen. Nanti kita bakal dimasak sama Mas Kesen di bagian belakang untuk meregangkan otot-otot karunan kita yang kaku karena duduk kelamaan mungkin. Gak usah khawatir, di sini enak kok. Semuanya dikasih. Harga masih standar teman-teman. Oh iya, untuk harga dia berapa caranya? Harga kalau untuk dewasa masih 20. Masih 20.000, terjangkau banget. Bener. Oh di situ ada ya, di situ ya, bener ya? Iya. Oke, gue bacain. Untuk dewasa tarifnya tuh standar banget 20.000. Gila men, murah banget men. Coba sekarang, barbershop sekarang 50.000. Ya kan gak ngejamin kerapihannya. Paling murah 35.000. 35.000 gitu. Bukan kita menjelekan tetangga sebelah, karena kita untuk soal harga itu kan kita enggak bersaing lah ya. Cuma di sini memang dewasa itu 20.000 dan untuk anak-anak itu 15.000. Terus cukur jenggot 5.000 men. 5.000 rupiah. Serius, kurang meriah banget kan? Gitu. Dan remaja kayak usia-usia SMP kayak gitu, SMA gitu, itu 18.000 gitu. Karena apa? Belum cari duit. Karena belum cari uang sendiri gitu. Oh ya, dengar-dengar di sini jual minyak ini juga, minyak urut apa gimana? Enggak. Minyak urut ada satu daun. Oh, kan? Di sini bukan cuma potong rambut, potong jenggot, di sini jual minyak juga. Oke, ini contohnya minyaknya. Kita bisa sebutin ini ya, nggak sebutin merek ya. Ini minyaknya. Buat pegel-pegel guys. Ini buat pegel-pegel aja nih. Oke, nggak kelihatan ya. Ini aja. Dia jual juga. Sebutin jual ada di sini yang berminat bisa langsung ke sini aja. Oke. Sekali lagi ya, ngetegasin ini posisi Rizky ya, ini cukur rambut ini Mas Kesen, punya Mas Kesen ini adanya di Bentukangan Jalan Haji Ilyas Masjid Jami Darul Falah. Nah di depan Indomaret Darul Falah 3. Nah, ini bakal ketemu sama Mas Kesen ini. Oke. Pulang-pulang ganteng loh pokoknya. Pulang-pulang ganteng pokoknya. Ganteng pokoknya. Dijamin. Pasti.
ini gunting apa nih Mas kalau ini Mas? Kalau gunting sasak. Oke, ini gunting sasak ya teman-teman ya. Penipis ya. Ini penipis. Contoh seperti ini. Nih, tuh ya. Bedanya sama gunting biasa, dia enggak ada kayak biji-biji gitu. Jadi ini untuk menipiskan rambut ya. Ini untuk menipiskan rambut. Oke, sekali lagi jangan lupa di like, comment, subscribe YouTube channel. Apa sebutin? Mas Kusen Channel. Mas Kusen Channel. Oke, di sini ya, oke. Jangan lupa untuk rambut juga, langsung kesini aja. Untuk wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya, untuk kangen, yang haji lihat di depan Masjid Rupala 3, Rizkia. Nama tempatnya Rizkia ya. Oke. Udah kelihatan men jalan kutunya tuh, lihat di atas. Bisa lihat ya teman-teman. Stay close. Oh, keren. Ntar bakal dirapin lagi, karena ini kan belum rapin. Pokoknya apapun yang minta request yang kita pasti bakal dibuatkan sama Mas Kusen. Tenang aja, pasti. Karena di belakang kita ini, di belakang saya ini banyak contoh-contoh yang selera mana yang kita mau dan inginkan dipoto. Untuk gambar contoh ada di belakang saya, maka kita bisa lihat teman-teman ya. Jadi Mas Andi ini jauh-jauh dari Gandaria guys. Dari Gandaria. Tadi nanya lokasi saya di mana. Makanya tadi aku langsung nanya, di sini bener nggak Rizky yang cukur rambut itu ya? Bener katanya. Oke, ya udah cukur rambut. Kok bisa tahu-tahuan gitu kan? Nggak, teman kemarin bilang katanya di depan Darurpala 3, makanya aku langsung ke sini. Berarti bener ini dia. Tuhan bilang ketemu nih. Kita lihat nanti hasilnya, oke? Udah mulai kelihatan nih polanya. Oke, satu lagi nih. Di sini sangat sederhana. Mas Rizky ini, Mas Kusen ini tukar rambut sambil live kayak begini. Informasi buat teman-teman. Ya, yang pasti buat teman-teman sangat-sangat sederhana. Ini cuma menggunakan satu handphone dan satu bracket. Oke, ini keren banget. Dari sini dia bisa ngasih pelajaran buat kalian semua. Ini agak ngeri ya guys, sekarang ini mainannya silet. Saya agak takut nih. Nah, udah kan? Oh belum? Belum. Oh belum, ini bakal diseset lagi pakai silet. Bukan silet, apa namanya itu kalau di bahasa orang? Bisa cukur. Bisa cukur, karena dia langsung disilet. Bentar ya, kan? Bagi teman-teman yang ingin apa namanya request tentang model apa, silakan komen di bawah ini, kolom ya. Komen, kolom komentar, dan gak usah ragu-ragu, gak usah malu-malu, silakan aja ya. Pengen request potongan rambut model apa, ya. Silakan ditulis. Mudah-mudahan ada customer yang apa yang teman-teman minta ada gitu, kita langsung bikinin tutorialnya. Saya ingin tahu bagaimana kalau suatu saat saya live, kira-kira ada yang nonton nggak ya? Live? Ah. Keren live loh. Keren loh. Kalau live, itu gimana ya? Tuh. Ada yang nonton nggak kira-kira? Mulai kalau live. Live, nah, ini. Begini ya. Ayo. Belum guys, ternyata masih ada apa lagi tadi. Karena aku baru-baru kesini, Kalau rapi sementara saya pijit dulu ya. Oke. Sekarang dipijit.
Ini yang tadi saya bilang. Jadi untuk merenggangkan otot-otot dan urat-urat selama kita duduk di sini. Kita yang mulai, guys. Teman-teman bisa kasih kritik, saran di kolom komentar ya. Ini enak banget men, sumpah. Lu harus kesini. Ini untuk perenggangan peredaran darah di kepala ya. Nah ini mas yang tahu. Nah makanya nanti jelaskan sama mas mesinnya langsung. Ini enak, sumpah men. Itu saya merem-merem nih. Pokoknya buat lo semua harus kesini deh, kalian mencukur rambut. Ini enak men. Rambut kita rapi, kita juga enak jalan keluar. Wah, asik ini sumpah. Oke guys, kita lihat hasilnya nanti. Oke. Guys, ini hasilnya. Nah, coba. Oke, sekarang ini hasil akhirnya. Lu lihat, teman-teman lihat, ini keren banget loh itu. Udah jalan tentunya, rapi, dikasih pomade lagi di sini. Nah, sekarang kalian bisa lihat belakangnya. Oke, lihat mas. Nah, coba lihat. Ya. Ini rapi, benar-benar rapi, men. Serius. Mana sih? Oke. Lihat sini lagi. Nah, ini jalan kutunya, enggak ada. Ini jalan kutunya teman-teman. Ini nama modelnya slim apa? Slim back ya. Slick back. Oke. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang pengen cukur rambut yang berada di Jakarta Selatan khususnya wilayah sekitarnya. Ini ada di Jalan Haji Ilyas Petukangan. Posisinya di depan Indomaret Darul Fala 3. Tuh, namanya Rizky. Karena kan ya. Tuh, tempatnya Indomaret 3. Oke. Karena banyak nama cukur rambut Rizky ya, yang pakai nama Rizky ya, cabang berapa berapa gitu. Tapi dia enggak tahu kualitasnya gitu kan, makanya langsung sini aja yang ada di petukangan. Ini rapi men, tempatnya juga rapi tuh. Oke. Tuh. Langsung aja ke petukangan depan Indomaret Darul Fala 3. Oke gitu aja teman-teman. Slick back. Keren. Sukses buat siapa? Slick back. Mas Kusen Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah. Dadah.